Nekat masih beroperasi di masa PSBB ketat, sebuah kafe musik sekaligus panti pijat di kawasan Kebon Jeruk ini digerebek petugas tiga pilar, Satpol PP dan TNI Polri. Petugas langsung membubarkan para pengunjung yang tengah asik berjoget bersama belasan wanita penghibur. Sebanyak 11 wanita penghibur diamankan dan dibawa ke panti sosial Kedoya Kebon Jeruk untuk dilakukan pembinaan, sementara para pengunjung hanya didata oleh petugas. Sementara itu, petugas juga menindak pemilik tempat hiburan ini lantaran melanggar protokol kesehatan dengan mencabut izinnya. Tim Liputan Sultan TV dari Jakarta memberitakan.